Oh my god, aduh mereka ini semuanya datang ya kawan-kawan. Oh my god. Aduh leher gua. Leher gua. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe, dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, apa WhatsApp, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Oke, pada hari ini gue bakal mainin lagi GTA T.J.O.M ya kawan-kawan, dan kita selalu bersama Joki, ada J.O.M ya kawan-kawan semuanya. Bagi kalian yang belum like video ini, langsung saja scroll ke bawah dan langsung tonjok like dan juga subscribe-nya. Dan bagi kalian yang belum aktifkan notifikasinya, langsung saja aktifkan juga ya. Dan bagi kalian yang belum follow Instagramnya Raman, follow juga ya. Capek juga kalau ngomong cepet kayak gitu ya. Oke ya kawan-kawan semuanya, waduh cepet sekali Ucok tadi berbicaranya ya kawan-kawan. Dan langsung saja pada hari ini misinya, waduh ini misinya ada 5 part ya kawan-kawan. Langsung saja ini, waduh ini sangat menarik ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah nih, sampai bersambung ini ya kawan-kawan, nanti kita bakal lanjutkan. Oke langsung saja ini, nama misinya adalah Cranky Crank. Oke ya kawan-kawan, jadi ini yang pertama ya, Cranky Crank The Beginning ya. Jadi ini awal ceritanya, awal alur ceritanya ini ya kawan-kawan. Oke bagaimana ceritanya ya kawan-kawan, langsung saja kita mainkan ya. Wagai Cranky Crank The Beginning. Wede, mantap ini ya kawan-kawan. Kayak film-film gitu kan. Oke, jadi ini dia. Oke. Wow, tempat ini sudah tidak aman. Saya usulkan untuk pindah dari sini. Saya beranggapan sama dengan Thomas. Yo, mari kita kemasi barang-barang kita. Ah, semoga saja menemukan tempat yang aman. Oke, mereka mau berangkat ini ya. Waduh. Kita akan kemana, Haris? Oke, ini tempatnya katanya tadi tidak aman lagi ya, kawan-kawan. Entah, gue masih belum tahu tidak aman ini karena ada apa gitu loh. Dan di sini tempat mereka sebelumnya itu bermukim di sini dulu ya, kawan-kawan. Waduh, ini mungkin sudah lama mereka di sini ya, tapi udah tidak aman lagi karena serangan apa? Nah, itu. Kenapa gitu loh? Kenapa jadi tidak aman gitu loh, ada apa gitu ya kan. Kita keliling dulu, jika ada tempat yang lumayan, kita akan ke sana. Oke, kita akan ke sana ya kawan-kawan. Semoga kita mendapatkan tempat yang aman ya. Aduh, kebalik lagi. Iya, sip. Ya. Oke, sip. Waduh, ini kenapa ya kawan-kawan? Aduh, ini gua penasaran banget ini loh. Kenapa gitu loh? Kalau bisa kita sekalian mencari suplai makanan, obat, dan senjata. Buat apa senjata ya kawan-kawan? Oke ini dia. Oke mereka mungkin udah menemukan tempat. Teman, kukira kita harus menginap di sini dulu. Olinya bocor. Aku akan memperbaikinya. Hah, dikunci rupanya. Pasti ada suplai di sini. Hei Haris, kita membutuhkan suplai secepatnya. Baiklah, besok aku akan berkeliling mencari suplai. Baiklah, akan kubantu. Suplai yang cukup mungkin isinya senjata dan medkit. Ryder, kemarilah. Ada apa? Wah, suplai yang banyak, dapat dari mana saja kau? Ku menemukannya di gudang tadi. Thomas, Haris, kemarilah! Aku menemukan dua buah AK, satu rifle. Di sini ada beberapa makanan dan minuman juga. Wah, untuk saat ini tempat ini adalah salah satu surga kecil kita. Aku rindu hidupku yang dulu. Hei, aku menemukan kunci rumah. Sudah belum? Ah, sedang usahakan nih. Oke, selesai. Ayo masuk semuanya. Tempatnya lumayan aman ini.
Tapi kita harus tetap jaga-jaga. Aku khawatir ada kereng yang masuk. Thomas sepertinya ia lelah sekali, padahal dia tidak ngapa-ngapain. Harusnya yang lelah itu saya. Udah, bukain pintu rumah. Dobrak pintu gudang. Mindahin semua supply. Nyuci piring lagi. Hahaha, iya, terima kasih Sandi sudah mau menolong. Suara apa itu? Oh tidak, mereka datang untuk ke rumah. Wah, ini siapa ini ya kawan-kawan? Wah, kira tadi suara ada yang ngorok anjay. Ternyata ini kerengnya ya kawan-kawan. Sejenis zombie kayak gitu. Kereng. Oh my god. Aduh leher gua. Oh tidak, kita harus menembak mereka di kepala ya kawan-kawan. Oke. Tembak mereka di kepala. Oh my goodness. Oh tidak. Aduh ini ya. Kenapa mereka datang di saat yang tidak pas? Karena seharusnya saya tidur, bukan kamu. Wanjir. Berhentilah bercanda. Lari-lari lagi. Mereka datang dari jendela. Aduh. Tembak. Aduh. Tembak. Oh my god. Aduh, mereka ini semuanya datang ya kawan-kawan. Kereng ini ternyata ini dia kerengnya ya. Aduh. Rider. Oh my god. Aduh. Mencekam sekali sini suasananya ya kawan-kawan. Oke, kita harus. Aduh. Jangan gigit gua geblek. Oke. Eh, sini lo. Mati lo. Mati. Mana lagi? Jangan deh. Jangan gigit Rider, boy. Jangan sampai mati, boy. Oke. Yes. Ini masih ada satu nih. Kalau nggak di kepala nggak mati ya, kawan-kawan. Oh, sini lo. Sini lo. Aduh. Apakah sudah selesai ini? Wah, tidak selesai masih. Wah, ini raja banditnya, boy. Lari. Oh my god. Kepalanya. Oh, tidak. Lari dulu. Ah, ini kena. Aduh. Oh, tidak. Ah, ini kena di kepala. Aduh. Oke, banyak kali ini, boy. Nah, kena. Ini lagi. Aduh, senjatanya nggak beredet lagi. Ya, gagal. Aduh, misinya gagal ya kawan-kawan, karena sangat sulit gitu loh. Ini untuk menghadapi cranky-nya tadi ya kawan-kawan. Oke, kita bakal semula lagi, ulang lagi ya kawan-kawan. Semoga kita bisa melawan mereka semua ya. Oke, kita bakal kembali melawan mereka semua ya kawan-kawan. Oke, ini dia. Oke, kita bakal melawan mereka semua ya kan. Oke, sekarang kita udah memiliki senjata yang beredet ya. Oke, nice sekali, Bung. Oke, dari mana lagi? Nah, ini mana lagi lu, anjay? Mana lagi? Oke, senjatanya AKM saja. Wanjir! Waduh! Ini sumpah sangat epic ini misinya ya, kawan-kawan. Kayak film, sumpah dah. Oke, sip. Ini mana lagi? Teman kita nggak boleh mati ya, kawan-kawan. Aduh, ini yang sulit. Aduh, Miss, ini yang sulit. Yo, gigit gua saja. Gebleyer. Tak. Mati belum? Oke, sip. Mana lagi? Apakah sudah selesai? Kata Sandi ya, kawan-kawan. Oke. Kita tembak cepat saja mereka semua. Aduh, banyak sekali ini ya kawan-kawan. Mereka bisa masuk ke rumah sini. Oh my god. Oke, mana lagi? Oke, udah. Itu yang terakhir. Oke, mudah-mudahan yang terakhir ya. Well, sepertinya itu yang terakhir. Oke, soalnya tadi itu besar sekali ya kawan-kawan cranky-nya. Tidurlah. Aku akan berjaga sampai besok. Waduh, Haris ini the best. Dia akan berjaga sampai besok ya, kawan-kawan. Oke.
Ini sudah waktu subuh. Sepertinya sudah 24 jam pul aku nggak tidur. Ah, aku mau jalan-jalan dulu lah. Oke, kita bakal jalan-jalan ya, kawan-kawan. Berani amat dia jalan-jalan. Waduh. Waduh, dugu-dugu-du. Ini bahaya. Aduh, mantap sekali nih. Asli, gue suka sekali ini sama DIY-nya ya, kawan-kawan. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like-nya sebanyak-banyaknya ya, kawan-kawan. Mungkin gue akhiri sampai sini saja dulu ya, kawan-kawan. Karena ini, waduh, bener-bener dah. Gue suka banget sama si ini DIY-nya ya, kawan-kawan. Kalau kalian ini, kalau di video ini like-nya sampai 300 lebih, bakal gue lanjutin lagi ya, kawan-kawan. Bagaimanakah petualangan mereka selanjutnya untuk melawan Cranky tadi ya, kawan-kawan. Langsung saja ya. Jangan lupa di like sampai 300 like. Gue tantang kalian semua ya. Kalian pasti bisa dah ya, kan? Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pada kesempatan gue, salam. Bismillahirrahmanirrahim.